Sat News. Sat News, jendela informasi Anda. Dipersembahkan oleh CP Borgo Nusantara, ahlinya interior dan eksterior, melayani dengan senang hati. Polres Madida ungkap 5 kasus pencurian di Kecamatan Siabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Status jadwal informasi Anda sewalayak jadi berita. Status hari ini kembali menjumpai Anda dengan berita seputar Sumatera Utara, khususnya Bumi Gordang Sambilan bersama saya, Feby Ashar. Polres Mandailing Natal berhasil mengungkap 5 kasus pencurian di Kecamatan Siabu dalam waktu yang berbeda. Rilis pengungkapan kasus ini disampaikan Kapolres Madina, AKBP Hazi Muhammad Reza Hairul AS, di Mapolres Mandailing Natal, Kamis 14 Juli 2022. Kasus pencurian pertama pada tanggal 4 Juni 2022 pukul 03.30 WIB terjadi di rumah Rosimah Lubis di Desa Siheping 2. Dua tersangka turut diamankan yakni AHN 22 tahun warga Desa Siheping 5 dan Ito 25 tahun warga Simangambat, Kecamatan Siabu. Barang bukti diamankan dari kedua tersangka berupa satu batang pelepah kelapa panjang 1,5 meter, satu obeng besi, dan satu gunting, beber Kapolres. Kasus pencurian kedua terjadi pada Jumat 10 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah Mansur Pulungan, Desa Kuraba 1, Kecamatan Siabu. Dari kejadian tersebut, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial H, 28 tahun, warga Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu. Barang buktinya satu unit mesin genset, satu unit tabung gas LPG 3 kg dan satu selimut berwarna merah. Kasus pencurian ketiga terjadi di lingkungan satu kelurahan Siabu. Tersangka yang diamankan AR alias Bantal, 27 tahun, warga kelurahan Simangambat. AR mencuri satu unit sepeda motor Honda Astrea C86 warna merah milik Muhammad Alamsah pada Senin 13 Juni 2022. Demikian disampaikan Kapolres Mandailing Natal. Sementara kasus pencurian keempat terjadi pada 2 Juli 2022 dengan korban Solihuddin Nasution, 50 tahun. Polisi mengamankan satu tersangka berinisial S, 34 tahun, warga Desa Siheping, beserta barang bukti satu unit mesin perontok padi merek Honda tipe GX270 warna silver. Kasus pencurian kelima terjadi pada 4 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di dalam rumah Muallim, 55 tahun di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu. Satu orang tersangka AAR alias Andung, 23 tahun warga Lumban Dolok, dengan barang bukti satu unit sepeda motor Honda Astrea C86 warna merah. Honda Astrea Supra yang masih jalan enggak saya baca ya, Astrea Supra Fit modus operandi. Kapolres Mandailing Natal AKBP Reza kembali mengajak masyarakat untuk menjadi polisi bagi diri sendiri serta tidak mencontoh apa yang dilakukan kelima tersangka. Meskipun situasi perekonomian menurun, para tersangka mengaku mencuri hanya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Demikian disampaikan Reza. Ya, untuk membiayai kehidupan mereka, untuk makan, untuk ya membiayai rumah tangga lah. Seperti itu. Ya, mohon kepada masyarakat tentunya seperti yang lalu saya sampaikan, untuk bisa menjadi polisi bagi diri sendiri artinya waspada, menjaga diri sendiri untuk agar tidak menjadi korban kejahatan serta menjaga diri untuk tidak menjadi pelaku kejahatan, artinya menjadi warga negara yang baik, yang patuh dan taat terhadap hukum, tidak melanggar hukum ataupun melakukan kejahatan maupun pelanggaran-pelanggaran lainnya.
Penyidik yang menangani kasus pencurian ini menjerat para tersangka dengan pasal 363 ayat 1, 34 P dan 5 KUHP pidana. Pemaparan kasus pencurian itu juga dihadiri Wakapolres Mandailing Natal, Kompol Agus Mariana, Kapolsek Siabu, AKP J. Nasution, dan KBO Reskrim Ibda Bagus Seto. Patli Mustapit melaporkan untuk Start News. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Start News hari ini. Atas nama seluruh kerabat yang bertugas dan yang bertugas, saya undur diri. Untuk berita terbaru kami, Anda bisa melihatnya di www.startnews.co.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Start News. News, jendela informasi Anda. Dipersembahkan oleh CP Borgo Nusantara, ahlinya interior dan eksterior, melayani dengan senang hati.